sambut Ramadan suci penuh kebahagiaan bersama Siratmu TV. Siratmu TV. Berdalih untuk menciptakan suasana yang kondusif jelang bulan Ramadan, petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Polri menggelar razia pekat di sejumlah hotel kelas melati di Klaten, Jawa Tengah. Walhasil ada 5 pasangan tak resmi dijaring oleh petugas. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri langsung melakukan penyisiran di sejumlah kamar hotel yang berlokasi di sepanjang jalan Jogja-Solo. Razia yang digelar jelang bulan Ramadan ini untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Beberapa pasangan mencoba menolak saat petugas akan membawa ke kantor untuk dilakukan pendataan. Tidak hanya hotel di sepanjang jalan Solo Jogja, razia juga mengarah ke hotel sekitar wisata Candi Prambanan serta hotel di wilayah Klaten bagian timur. Hasilnya 5 pasangan tak resmi berhasil dijaring petugas. Mereka yang terjaring langsung diamankan ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan dan dilakukan pembinaan. 5 pasangan dikenakan sanksi wajib lapor hingga 20 kali. Adakan operasi justisi dalam rangka penanganan pelanggaran perda guna cipta kondisi menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah. Hasilnya pada saat ini kita mengamankan 5 pasangan tidak resmi yang ada di sejumlah hotel kelas melati di wilayah Kabupaten Klaten. Dari 5 pasangan ini sudah dilakukan pemeriksaan dan pendataan. Tidak didapati mereka yang berprofesi sebagai PSK atau WTS, sehingga semuanya adalah pasangan yang tidak resmi, sehingga kami lakukan pengenaan sanksi pidana kepada yang bersangkutan. Memang tidak kita sidangkan di pengadilan, namun kita berikan sanksi untuk melakukan wajib lapor. Rencananya razia akan terus digencarkan guna melakukan penegakan perda serta menjaga situasi kondusif di wilayah Klaten memasuki bulan suci Ramadan. Tim Liputan Siratmu TV. Sambut Ramadan suci penuh kebahagiaan bersama Siratmu TV. Siratmu TV.